semua peminat Power Rangers, apa khabar? Hari ini saya nak buat video cakap sembang ya tentang ya Universe Power Rangers. Macam kita tahu dulu Saban milik Power Rangers. Ya, tapi sekarang Power Rangers milik Hasbro. Ya, macam kita tahu ni Power Rangers ni universe-nya macam-macam studio boleh miliki. Masa saya sebut tiga studio je. Tiga saja. Iaitu Saban pertama, lepas tu Disney yang kedua, lepas tu Saban ambil dia balik untuk mana? Lepas tu Hasbro ambil dia balik. Dia ya sekarang ni tertanya, adakah Power Rangers akan jadi milik Hasbro selamanya ataupun akan studio lain yang beli? Ya. Sebab pasal Universe Power Rangers ni ya. Ya, Universe Power Rangers ni semuanya berhubung termasuklah era Disney dengan Hasbro. Ya. Nah, jadi muncul Rangers selama dia tu. Ni Universe Power Rangers bukan saja ada Power Rangers, malah ada Mask Rider lagi. Ya, pernah ada Mask Rider bertawan dengan sekali tu. Ya. Populariti Power Rangers jauh lebih populariti daripada Super Sentai Universe dia. Makanya Mask Rider tidak popular. Ya. Sebabkan Mask Rider tidak popular, dia cuma jadi bintang cameo dalam Power Rangers saja. Ya, episod akhirnya saya tak tahulah. Sebab tak ada siapa buat video bahas Power Rangers. Video movie dia adalah orang buat. Tapi movie dia buatlah bahas tentang Power Rangers yang lama sikit. Supaya orang tahu tentang Mask Rider dengan Power Rangers dengan kokosatsu lain yang Saban adaptasi daripada toy. Nak tahu kokosatsu apa ni yang Saban adaptasi daripada toy? Ya, TR Troopers dengan Peter Bob. Ya, Peter Bob ke apa namanya, sorry lah saya sebut. Ya, walaupun ni semua milik Saban, tapi tak pernah berhubung dengan Power Rangers. Pasal apa? Sebab universe yang lain ada juga Ninja Turtles dalam cerita ni. Tapi Wah tak nak letak Ninja Turtles dalam dunia ni sebab itu berhubung dengan dunia Power Rangers. Dan itu juga hak cipta komik Ninja Turtles milik siapa? Tak tahulah, milik Hasbro ke milik orang lain. Kalau milik Hasbro, boleh je mereka temukan tadi. Tapi yang ni Beetlebog ni tak tahu, hanya dibuat dua sambungan saja. Sebab dia adaptasi ni untuk apa ni Armor Hero Policy, tak tahu lah hero apa tah. Dia adaptasi daripada kokosatsu Torik juga, iaitu TR Troopers ke apa nama dia, bukan kot. Ya, ini dia adaptasi ubah sikit tema sains kepada hantu yang jumpa tiga budak, so dua orang lelaki dua orang perempuan. Ya, yang terpaksa perempuan, mereka tiga orang ni minta kuasa daripada buku komik. Berbeza sikit dengan Jepun. Yang bezanya, komik mereka tak pernah dibuat pun oleh ni WoW Studio. Saya pernah buat video WoW Studio sebelum ni. Siapa yang pernah tengok, sila tengok ya. Tak pernah tengok, sila tengok dulu. Inilah hantunya yang tunjukkan permintaan mereka. Ya, ni nak beritahu TR Troopers tidak ada apa-apa hubungan dengan Power Rangers. Walaupun ada di dalam apa tu Forever Black. Apa saya Forever Red. Tapi tak pernah pula ada Forever Black dalam cerita ni. Ya. Yeah. Forever Red. Saya ingatkan akan munculkan kokosatsu Black Saban yang lain. Ya, yeah, ada juga ni. Saya harap akan ada ni video yang bahas kokosatsu yang lama. Daripada kokosatsu baru saja tak cukup lah. Ya, ada channel YouTube ni yang bahas kokosatsu ni. Apa ni kokosatsu yang baru je, Super Sentai baru je, Power Kamen Rider je. Ni masa saya tunjukkan. Ni dia. Buat footage dan story-nya sendiri yang membuat crossover ini sangat menarik. Tayang di episode 34 di seri Wild Force, Kebangkitan Machine Empire di bulan, membuat 9 Ranger Merah lampau bergabung dan bertarung bersama dengan Ranger Merah terbaru saat itu, Cole Evans, Red Wild Force Ranger. Episode crossover yang sangat keren dengan cerita fight scene dan momen-momen yang
saja ada beberapa plot hole yang sebenarnya bisa dijelaskan secara teori. Tapi sekali lagi, secara keseluruhan, crossover ini sangat keren. Dan yeah. Juga karena ini standalone, kalian tidak harus menonton Wild Force dari episode pertama. Ya, yeah, Power Rangers Wild Force. Sayang, tak ada, video ni cuma bahas tentang Power Rangers saja, tak bahas tentang Wild Force pun. Tapi gue sarankan ikut saja serinya, karena seri ini salah satu seri yang cukup bagus. Tak libat ke Power Rangers biru lain. General Phoenix yang mana merupakan pengikut King Mondo dan berusaha membangkitkan Machine Empire untuk kembali menyerang bumi. Beberapa main villain di episode ini emang menggunakan kostum dari seri Beetleborgs. Ya, yeah, Beetleborg. Ya, yeah, Beetleborg lah. Tapi sayang, yang ni tak pernah bertemu. Walaupun ada hubungan, walaupun kostum ni pernah digunakan di Power Rangers, tapi ini tak ada apa-apa hubungan dengan yang diadaptasi ni eh. Tak ada apa-apa hubungan pun. Awalnya gua kira mereka bakal ngerubah sedikit kayak Ripley. Tetapi no, mereka strike menggunakan tanpa diedit. Andros Red Space Red. Ya, saya cuma tunjuk bahagian ni saja. Sebab saya lupa nama ni. Nama yang diadaptasi tu biar yang ni saja buat. Ya, Bebek Beetleborgs. Ya, Bebek Beetleborgs. Ini hanya yang tak ada hubungan langsung dengan Power Rangers. Memang tak hubung-hubung dengan Power Rangers sebab... Selain VR Troopers, melalui adaptasi Metal Hero dan Mask Rider, rumah produksi luar negeri juga mengeluarkan Bebek Beetleborgs pada tahun 1996 juga dalam 2 musim. Ratingnya juga cukup bagus, yaitu 6,3. Ceritanya juga tidak kalah menarik dengan VR Troopers, di mana mungkin sedikit unik dan berbeda dari serial tokusatsu yang sering kita kenal saat ini. Masih bercerita tentang muda-mudi, Big Bad Beetleborgs merupakan tokoh utamanya bertemu Flabber. Dengan dasar balas budi, Flabber mengabulkan permintaan anak tersebut untuk menjadi tokoh superhero yang mereka inginkan. Flabber, namanya maaflah sebab video ni panjang sangat sebab nak bahas satu-satu semua susah sikit. Dan ya, Forever Red, gabungan semua Power Rangers warna merah. Agaknya Hasbro tu fikir tak nak buat gabungan Power Rangers warna merah untuk Power Rangers Dino Fury ke? Ya, sebab elok juga lah dibuat baru. Sebab, tak tahulah, tak tahu Power Rangers Dino Fury nak jadi Power Rangers terakhir. Ya, rugilah nanti Hasbro. Lebih baik mereka temukan semua Rangers. Buat Forever Blue ke, Forever Red baru ke apa. Pertemukan semua Ranger Merah balik. Okey, itu saya cakap. Saya akan menghantar tu. Baik. Yang semoga komik Power Rangers berhubung. Yang semoga Beetleborg dengan TR Troopers dibuat komik. Termasuklah dengan Mask Rider. Harap Mask Rider dibuat komik juga. Okey, itu saya cakap. Saya akan menghantar tu. Baik. Bila pertengah subscribe, pertengah channel. Baik.